Pelangi adalah fenomena alam berupa ilusi optik yang terjadi di atmosfer dengan ciri-ciri berwarna-warni sejajar membentang di langit. Proses terbentuknya pelangi ini cukup panjang sampai akhirnya bisa menciptakan pola warna yang indah. Proses terbentuknya pelangi terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Refleksi. Pada saat selesai turun hujan, udara masih memiliki sisa-sisa air cukup banyak. Kemudian, matahari muncul kembali dan di tahap ini memungkinkan terjadinya refleksi. Bulir-bulir tetesan air hujan diasumsikan seperti cermin. Ketika cermin air itu mendapat sinar matahari, maka hasilnya akan merefleksikan cahaya yang dipantulkan. 2. Dispersi. Sinar matahari yang berhasil direfleksikan akan mengalami proses dispersi atau penguraian cahaya, sehingga warna cahaya matahari menjadi putih. Cahaya putih ini terdiri dari spektrum warna dan masing-masing memiliki panjang gelombangnya sendiri. Kemudian, kerurai otomatis membentuk warna-warni pelangi. 3. Refleksi. Refleksi adalah proses pembiasan ketika cahaya matahari berhasil menembus bulir-bulir air hujan. Di tahap ini, cahaya yang dihasilkan mulai memantul ke berbagai arah berbeda. Spektrum warna pembentuk pelangi akan belok ke sejumlah arah mengikuti panjang dari gelombang cahaya, sehingga pelangi yang terlihat di langit bentuknya seperti busur cahaya.